Digitarui kita. Hah? Digitarui. Astaga, tidak Digitarui. Malam pertama tarui ini. Iya, malam pertama tarui tapi tidak Digitarui. Kenapa bisa? Tidak ada himbauan tarui dari pemerintah untuk melaksanakan ibadah tarui di rumah. Jadi tidak ada orang tarui di masjid malam ini. Untuk menghindari COVID-19. Ah, tidak mungkin pemerintah larang kita ke masjid. Apalagi tarui. Ini malam pertama. Sudah, saya mau pergi tarui saja saya. Kalau mau pergi tarui, ambil dulu masker di dalam. Pakai masker. Oke lah, saya ada masker. Saya pergi tarui dulu. Pintu pagar digembok. Woi, turun. Turun. Tidak, Pak. Siapa nih untuk orang kayak maling ini? Kenapa masjid sunyi sekali nih? Kenapa tiada orang taruh ini? Oh begini Pak, sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa saat ini kita melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing untuk memutus penyebaran virus COVID-19 atau corona, begitu. Oh iya, makasih Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi rencana mau tarui, tapi ternyata ada himbauan pemerintah. Sholat tarui di rumah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 atau corona. Kamu kemana? Kebetulan ini bukan. Kamu mau cari ini juga tempat sholat tarui kan? Begini saja, kita ke rumah saja. Sholat berjamaah di rumah saja kita. Pasangkan mas. Assalamualaikum. Kenapa? Sedih rasanya. Ramadan tahun ini kita dihimbau untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Saya pikir cuma hoaks. Ternyata setelah saya periksa di masjid, pintu pagar pintu masjid tertutup rapat. Saya melihat tidak ada kehidupan lagi di masjid.
beda dengan di tahun-tahun kemarin. Kita semua berbondong-bondong melangkahkan kaki untuk menuju masjid melaksanakan ibadat tarawih. Bersyukur saja karena Ramadan kali ini kita masih bisa dipertemukan. Meskipun ada himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan tarawih. Mungkin Tuhan punya rencana baik untuk kita semua di tengah-tengah pandemi. Dan juga saya ingin mau menyampaikan sedikit perihal anjuran pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu tidak melarang kita untuk melaksanakan tarwi. Pemerintah, ulama, mereka itu bersatu supaya kita tidak mementingkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan kita. Artinya, mari kita sama-sama menghilangkan ego kita. Pemerintah sebenarnya tidak melockdown masjid, melockdown ego kita sama-sama sehingga bisa memutus dari mata rantai penyebaran virus. Artinya jangan terlalu bersedih. Insya Allah di tahun berikutnya kita bisa seperti biasa tarawih berjamaah bersama saudara kerabat. Kalau begitu, kebetulan saya belum sholat tarawih ini. Kalau misalnya mau ikut, mari kita sama-sama. Saya tadi baru selesai melaksanakan sholat isya. Bagaimana? Tidak usah bersedih. Kita ikut anjuran ulama saja dan pemerintah. Ya, ayo. Kita ikut tarawih saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم فعنا الغلاء والبلاء والوباء في الدنيا خصا في بلادنا إندونيسيا يا الله hindari kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup dan wabah penyakit di dunia khususnya di negara kami Indonesia. Dengan ribuan dosa, kupinta belas kasihmu ya Allah.